Bebas! Ya, di apps hari ini ya, kita ya berdua akan kasih info benar ini. Lama-lama kamu kayak si Kenta. Kenta? Tidak apa-apa. Tunggu kayak cukup dong. Ya, cukup ya. Yo. Di channel Next Era Entertainment. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Neng Gia. Neng Gia. Weh. Neng Luna. Lupa, aku lupa terus lah. Udah jadi kayak udah Neng Luna aja ya. Ya okay, kita udah sepakat Neng Luna. Weh. Nih ya, kamu tuh suka nonton film Indonesia kan? Oh, jelas dong. Nah, kita mau kasih info buat teman-teman Daebak, film-film Indonesia yang remake atau ngikutin film Korea. Langsung aja yuk, ini dia. Wow, langsung aja yang pertama ada My Sissy Girl. Cinggu, My Sissy Girl ini ternyata cukup legendaris di Korea loh. Film ini menceritakan seorang anak muda yang menyelamatkan gadis agar tidak jatuh ke rel kereta. Sejak saat itu, kisah asmara mereka dimulai. Film ini di remake juga di Indonesia yang diperankan sama Jeffrey Nicole. Itu mantan aku. Oh iya. Iya. Itu sama bestie aku nih, Tiara Andini. Nah, kalau itu mantan aku. Tapi aku juga mengucapin Tiara, congratulations ya. Congratulations. Film ini juga tayang tahun ini pada 23 Juni 2022. Nah, cinta? Ya, cinta. Oke, Cinggu. Nah, yang kedua itu apa? Nah, film kedua ini ada Hello Ghost. Hello Ghost. Ghostnya biasa aja. Nih, Cinggu. Film selanjutnya bergenre komedi horror ya. Kira-kira apa ya? Nih, film Ghost ini tuh film Hello Ghost ini bercerita tentang seorang pria yang ingin bunuh diri nih, tapi pada akhirnya terselamatkan. Tapi Cinggu nih ya, sejak saat itu dia jadi bisa lihat hantu. Dan hantu itu tuh minta bantuan gitu ke orang itu, ke orang itu kan. Nah, film ini juga tuh di remake oleh Indonesia dan akan segera tayang pada 20 Oktober 2022. Wow. Nih, tahu gak nih siapa aja cast-nya? Siapa sih emang? Yang pertama tuh ada Om Indro, terus ada Kak Hesti. Wah. Kak Enzi. Wow. Terus ada Kak Onadio. Wah, wow, penasaran deh aku jadinya. Jadi pengen ikutan nonton juga. Kira-kira sama persis gak ya? Sama sih kayaknya ya. Emang iya? Iya. Yang ketiga ada apa sih? Nah, yang ketiga ini Kepo nih. Kalau tadi udah ada My Sissy Girl. Terus juga Hello. Tuh, bosnya sama ya, nggak di sini. Kali ini aku mau kasih info juga nih, film ini populer di Korea dan di remake di Indonesia, jadi keren banget. Kalian tahu nggak filmnya apa? Bentar ya, aku tadi leludah dulu. Pantes ada juga gitu ya. Emang film apa sih? Nah, ini dia, ayo tebak. Tebak, film apa tuh ya? Ini kayak judul lagunya BCL. Sani, ya itu ya. Tahu. Suka begitu lah ya. Ngomongnya suka. Betul banget. Opa bener banget emang. Film Sani. Cinggu, for your information aja nih ya. Film ini tuh populer di kalangan warga Korea dan penggemar film di Indonesia. Bahkan di Korea sendiri tuh menjadi film terlaris dengan penonton sebanyak lebih dari 7 juta orang. Cinta? Ya. Wah, senap deh. Asli bisan. Bercerita tentang reuni antara 7 teman lama yang disebut Geng Sani. Kisah yang menampilkan masa muda ini bikin flashback. Chris, di Indonesia Jessica, judulnya sih Suci. Bebas. Agak beda dikit di judulnya, tapi isinya hampir sama lah. Oh gitu toh, not deh. Asli lagi. Nah, itu dia basic 3 film Korea yang di remake di Indonesia. Nih kasih nilai dong, kira-kira mirip banget apa enggak sih alur ceritanya, Cinggu? Nah, yeah. Itu dia, makanya kita harus nonton dulu baru kita kasih. Nah, betul ya. Cinggu, ada info update nih. Ini dia info update versi Daeba. Buat yang nungguin nih, mantengin idola kalian semua, Jennie Blackpink alias mantan Guel. Itu tuh emang mantan Guel sebenarnya. No, cuma ya kita beda juara. Beda negara. Salah. Tadi kamu bilang mantan apa? Mantan pacar dong. Enggak mungkin. Kayaknya kamu mantan peliharaannya deh. Peliharaannya. Ya, aduh.
Gue sama peliharaannya aja lebih lucu peliharaannya. Emang lebih makan aja peliharaan. Ini akhirnya kita bisa lihat trailer Jenny di series The Idol. Wow. Series ini tuh menceritakan kisah seorang penyanyi pop diperankan sama Lily Rose Depp. Menjalinkan kisah asmara dengan seorang pemimpin yang misterius diperankan sama The Weeknd. Debak. Itu nyanyi itu kan? Iya. Wah, debak. Keren banget sih. Kan? Oni udah jago main musik, sekarang main film juga. Ampun, opo. Ya emang mantanku tuh multi talent gitu loh. Ya udah, lu iyain aja kali sih. Bener sekali-kali. Ini lumayan tajam loh. Lu kelas 7, gue punya mantan di Korea. Oh, ditendang. Ini lumayan sakit loh. Ya ampun, Cinggu. Kapan ya? Aku juga pengen main film tau. Gak cuma ini doang. Iya, siapa tahu nanti kan. Siapa tahu nanti aku diundang gitu. Enggak, jadi tukang kabel. Tukang kabel di Korea. Lu juga cocok jadi model-model jam itu loh. Ya cuma setengahnya doang. Jadi figuran ya, ini rapnya cuma sendal doang. Itu sendal gue bangga tuh. Gua Opa! Opa! Sekali lagi, gue pergi dari sini. Ini ada info kedua. Apa? Jadi nih ya, dengar-dengar Winter pacaran sama Jaehoon NCT. Cinta? Winter serius pacaran sama Jaehoon NCT. Hah, serius? Gimana tadi? Cinggu, katanya ada gosip terbaru juga. Nah ini tuh, Winter Aespa ini katanya tuh diem-diem udah pacaran. Jadi gini, kabarnya nih ya, salah satu YouTuber Korea namanya Sozang itu merilis foto yang menunjukkan leher Winter Aespa ini terdapat tanda ciuman. Ah, emang serius ya? Ih, opa. Menurut kalian itu benar apa bohongan? Nih pokoknya kalian deh, kalian komen ya. Kalian kasih tahu. Menurut opa? Apa? Weh, weh. Itu beneran apa bohongan? Aduh, kalau aku masih SMP kagak sih atau apa-apa. Kamu masih SMP apa takut dibully? Aku tuh gini loh ya, tidak bisa mengiyakan karena kan masih gosip loh. Kalau menurut Neng Nuna. Neng Nuna. Ayo gimana? Kalau aku tuh gimana ya? Aku sih ngeliatnya kayak itu bukan cuman di leher gitu deh kayaknya. Nah, menurut teman-teman Daebak, bener gak sih pacarnya sama Jaehoon NCT? Bener gak sih? Ya, kalian nih ya buat cinggu-cinggu komennya di bawah deh. Ya, itu gosip bener atau enggak? Kasian dia. Oke, langsung aja nih. Ada info ketiga itu ada apa, Tansa? Nih ya, info ketiga ini ada dari musik video ya, dari Big Bang ya, dengan judul lagunya tuh Bang Bang Bang. Oh, enak. Agak macanam. Bang Bang Bang. Nih Cinggu buat kalian pecinta K-pop pasti tahu banget Big Bang kan. Nah, coba kalian sekarang video Big Bang yang Bang Bang Bang. Enak. Bang Bang Bang. Ya, yang rilis 1 Juni tahun 2015 udah mencapai 600 juta views pada bulan Juli tahun ini. Butuh waktu sekitar 7 tahun, 1 bulan buat nyetak rekor muri. Wow, Daebak. Daebak, apa? Kamu, aku juga kalau misalnya ngomongin viewers YouTube ya, aku kayak ngerasa kayak amperan apa masal. Kenapa tuh? Karena aku juga alhamdulillah, viewers YouTube aku yang gak ada waktu bed itu udah mencapai 240 juta. Widih, udah sama kayak idol-idol Korea tuh, viewsnya udah banyak banget. Nah, kalau di sini ada gak sih viewersnya yang gokil juga? Nih, kayaknya ada sih. Nih dalam waktu 3 tahun, apa ya? Oh, Diwan beli ikan cupang. Viewersnya udah sampai 33M loh, bayangin. Lu juga? Beli cupang doang, beli cupang doang, viewersnya 33M. Wah. Serius? Gue udah ngedit panjang-panjang bikin video ini itu yang nonton cuma 1000. 1000 juta? Enggak, 1000 doang. Yang komen 2. Gue sama teman gue. Cinggu, kalau tadi kan kita udah kasih info nih, update, review films abis ini kita mau ngapain lagi ya? Masa lupa? Kan kita dikasih challenge nih sama. Masa iya? Kita kan dikasih challenge nih. Jadi, tim Daebak ini sudah memberi challenge kepada kita yaitu Mystery Box. Wow. Wah, udah ada beberapa baju. Yuk, kita langsung aja cobain.
Fun Games-nya ini, di sini ada mystery box yang berisikan satu outfit fashion yang harus dipilih oleh Vansa. Cara mainnya itu, Vansa harus milih salah satu yang ada di tangan aku, kanan atau kiri. Oke? Oke. Are you ready? Alright. Vansa. Mulai nih. Ini, ya. ini. Belum. Masih dipilih. Sabar dulu lah. Awas nanti malah pakaian yang malah baju-baju buat itu ya. Enggak, ini bagus sekali karena ini Korean fashion. Oke, okay, Korean fashion. Oke. Okay. Alright. Yang pertama ada kanan dan kiri. Kamu mau yang mana? Kanan. Alright. Oke. Okay. Kanan. Oke, okay, tunggu ya. Nah. Ini. Serius? Udah belum sih, udah. Nah, ini. Sekarang kanan apa kiri? Kanan lagi deh. Benar. Alright, oke Cinggu. Jadi ini pilihan dari Vansa untuk atasannya. Kamu gak boleh lihat ya. Oke. Kita taruh di sebelah kiri ya. Bawahannya enggak, bawahannya. Ini sekarang. Oke, sekarang. Yuk. Alright, kiri, kanan? Kiri. Alright. Sekali lagi. Bu, berapaan bu? Satu bu? Nggak jual bapak di kata pasar loh kali ya. Nah, kanan kiri? Kanan. Benar nih. Kiri. Benar. Bisa bikin gue bingung deh. Kamu gini aja. Kiri. Benar. Alright. Oke. Okay. Pilihan Vansa sudah selesai. Oke Cinggu, jadi ini dia pilihan dari Vansa. Sekarang kita langsung lihat aja yuk seberapa stylusnya Vansa pakai baju yang dia pilih. Vansa lama banget sih. Aduh, aku beresin dulu deh biar kita kayak fashion week gitu. Vansa udah belum? Udah. Atuh. Ini kesini. Wah, daibok. Teredet slebel gitu dong. Oh, anak cerita yang banget ya. Ya man, ya ampun. Yoi, Sake. Sake. Sama siapa kesini? Sake. Oke. Okay. Tapi to be honest ya, sebenarnya aku tadi agak kocak sih sama pilihan kamu. Tapi setelah dipakai keren juga loh ya. Yoi dong, tuh karena itu udah kayak fashion Korea. Itu cocok banget buat dipakai nongkrong. Oke. Buat ngopi bareng teman. Oke. Terus buat jalan sama pacar. Selingkuhan? Enggak dong. Oke, kita lanjut aja ke outfit yang kedua. Oke, outfit kedua. Oke, Vansa. Okay, are you ready? I'm ready. Yeah. Kanan kiri. Kiri. Benar. Iya. Yeah. Yakin. Kiri. Kita simpan di sebelah kiri ya pilihan kamu. Oke, tinggal celananya ya. Kanan atau kiri? Kira satunya sih kanan. Bener. Kanan. Bener. Kanan. Gak akan nyesel. Kanan udah. Kamu nih tadi milih kananmu gak milih kiri. Karena tangan yang baik loh. Iya, tapi kan masih. Harus segala sesuatu tuh harus seimbang. Ya udah kanan dulu aja, kanan. Bener. Kanan. Bener nih. Iya. Yeah. Yakin? Gue pergi dari sini deh. Oke. Jadi pilihannya apa? Kanan. Oke, kanan! Yuhuu! Yeah, this is your choice! Oke, sekarang kamu sulap aja deh biar cepet. Oke, ini pilihan kamu. Yeah. Sekarang kamu. Lempar ya, nih lihat ya. Aku bisa kayak gini nih ya. Nih. Wow! Ini pilihan, aurat ya. Gini itu, nih ini di itu dong. Apa ini fashion apa sih? Untuk ke ulang tahun teman gitu loh. What? Untuk ulang tahun. Jadi kalau misalnya hujan banjir tinggal gitu doang, ya kan? Orang-orang tuh ya kalau misalnya naik transportasi umum ya kan? Kalau banjir, ya basah ya kan? Kalau gua tinggal. Panasan, misalnya duduk nih. Terus tinggal, aduh panas. Nah, kalau gitu kedinginan? Duh, macem-macem nih orangnya. Kalau kedinginan tinggal ditutup aja nih. Gitu. Oke, baik. Kalau misalkan mau ibadah? Tinggal ditutup aja udah. Udah gitu. Nah, gitu doang, udah. Oke, sekarang? Ini
Rata fitnya ya. Kalau dari gue sih dia 2 9. Bagus, ini banyak banget manfaatnya ya. Enggak. Bisa mengatasi banjir, ya kan? Okay, bisa terhindar dari banjir, sorry. Oke. Kalau kepanasan tinggal digulung aja, udah tuh. Tuh, tinggal gitu. Ya ampun, tapi enggak. Tapi ini cocok buka buat itu, gua cocok ikutan kita yang Fashion Week. Oh iya, parah sih. Iya. Roy sama siapa kesini? Okay. sekarang gantian lu. Wih, buruan. Gua udah dibuat buat begini nih. Tuh, aku, udah. Kamu aja lah. Udah, gantian. Kita ambil mystery box-nya. Kanan atau kiri? Karena kalau di mobil aku suka duduk di kiri, jadi aku pilih kanan. Duduk di kiri, duduk di kanan rumah kita. Nih, oke, kanan ya. Oke, sekarang celana ya. Kanan atau kiri? Karena aku suka gimana ya, tinggi gua udah pegel loh, gua udah pegel. Gimana nih ceritanya nih? Sepertinya aku akan memilih kanan. Yakin? Serius? Oke deh, kanan. Oke, langsung serapnya aku lempar ke kamu aja kali ya. Oke, langsung ya. Kamu loncat, aku di sini aja ya. Oke, 1, 2, 3. Wow. Oh my goodness. Wah, gila. Yepo? Ini jadi nyek dong. Yepo. Ini cocok buat tadi pakai apa nih? Ini biasa aku kalau misalkan outfit kayak gini cocoknya buat tidur malam. Oh, tidur malam outfit ini bagus ya. Enggak dong, karena aku punya pacar. Jadi aku pakai outfit ini untuk ngedate bareng pacar aku. Ngedate-nya tapi pacar lu outfitnya kayak gini. Enggak, gue langsung putusin pada saat itu juga. Lu lagi dating, pacar lu kayak gini. Yaudah, ada outfit lagi enggak coba? Ada dong nih. Silakan duduk lagi ya. Oke, baik. Oke, ya. Apakah Anda siap? Oh iya, siap dong. Oke, kiri kanan. Oke, ya. Oke, satu lagi berarti yang... Nih, yuk sekarang. Kiri kanan. Kiri lagi. Kiri? Iya. Serius? Emang kenapa? Oke. Orang cantik mah pakai apa aja cocok. Ya, siap ya. Kamu siap-siap. Dari atas ya. Siap-siap ya. Coba berarti. Wow! Oh, berdiri. Lu berdiri. Ini gua enggak ada harga dirinya di sini. Tapi bentar, kok WhatsApp berubah juga ya, sih? Tadi lu bilang baju ikut hilang, gerak. Di sini gerak. Oh, baju terlalu banget. Tuh, ini dia. Berapa? Berapa nih? Harga sih dulu nih. Dari mana? Dari sana, Pak. Kan begitu kalau Citayam. Ini outfitnya dibawa kemana nih? Ini outfitnya cocok dipakai buat kemana? Oh, di Citayam Fashion Week dong. Ready. Kalau aku yang pakai nih ya, ya karena Gia Yobi, semua fashion yang Gaby pakai itu akan jadi trending. Oh, ini. Trendingnya gimana? gue juga tuh outfit kayak gini bakal jadi trending gue. Itu sih kamu keren, udah kamu tadi pakai yang coklat tadi. Gerah nih aslinya. Enggak, kamu tuh enggak profesional. Gerah daripada keringetan kan, nanti muka gue kutel. Ya udah, aku namain fashion aku ini buat tadi ya. Fashion show di Citayam. Yoi, kalau gue fashion anti banjir. Anti apa? Anti banjir. Banjir nanti banjir. Kalau banjir gimana? Tuh, kalau itu masih kena banjir segitu tuh. Kaki lu banget. Seru kan review aku dan Fansa hari ini? Ya. Pokoknya kalian harus stay tune terus. Karena aku dan Fansa akan kasih update seputar Korean lifestyle. Di mana lagi kalau bukan di Daeda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Next Era Entertainment ya, pokoknya dadah, kamsahamnida.
Apa? Itu keturunan. Gue tuh kayak itu lagi. Lu gak begini. Cuma ada pasti ya. Kayak apa ya? Gila kan. Aku jadi malu. Ambil dong. Ambil yang disurutin. Bapak mau ngapain, Pak? Lama banget sih. Nih, gua dateng nih tuh. Belum gua invite dulu.